Hai. Kamu? Iya, kamu. Belum subscribe ya? Klik tombolnya di bawah warna merah. Kalau kamu pencet tombol subscribe atau berlangganan di bawah yang warna merah, kamu buat aku senang dan membuat seorang senang itu satu pahala. Lebay banget. Ya udah, subscribe aja ya, gengs. Alright. Oke. Okay. Gimana kalau gini? Aku hitung sampai 5. Nih, jadi kamu enggak ketinggalan videonya. 1 2 4 5. Thank you so much. Thank you so much. Let's go start the video. 3, 2, 1, action. Bah! Bang, aku kesel bang, nyata aku di prank. Jadi gini, yang belum nonton videonya ada di channel Bang Atta. Ini dia ngeprank ya. Dia ngeprank, abis itu selesai. Kita langsung panik, langsung pergi ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit, aku beringat. Oh iya, tas udah di rumah. Oh iya, tas aku mana? Oh, tinggal di kamar Bang Atta. Langsung kirim tim ke sana. Ini ada tas yang ketinggalan. Kayaknya ini tasnya power bank, handphone. Ada KTP. Mukanya gimana? Botak. Saya botak. Ini semuanya ketinggalan. Menurut kalian sini ada tas adik gua ketinggalan, bagusnya kita apain? Ada parfum, paspor, bukan? Ada paspor, semua dompet, duit, headset, aku semua ada di situ. Aku suruh Coy ke sini. Si Coy. Coy datang. Kenapa langsung masuk? Tadi kan jalan masuk, udah itu kasih aja itu. Dibohongin awalnya. Ada, kan? Kebayang deh, temenin deh. Belum ada. Ini kamar nih. Punya banget. Komputer. Kali jalan. Sofa ada nggak sofa? Dari sini dia kayaknya pas sebelum mulai ke atas dia sempat duduk di situ dulu dia nonton TV. Nggak ada. Tadi dibohongin. Sini kameramen sini dekat deh. Jadi gini kan, menurut tasnya ada. Terus. Tapi kita mau bikin prank. Pantesan nih kamera yang bikin baik. Pokoknya lu kalau pranknya berhasil gampang lah. Nanti bilang ke dia enggak ada, tapi Kang Afat pegang kamera di bawah sambil record. Enggak apa-apa miring-miring gambarnya enggak apa-apa. Pegang aja yang penting. Itu apa nih? Saya langsung kasih di awal, saya kasih DP duren. Disogok. Bang Afat sampai rumah sini dibilang kagak ada. Udah dicari katanya Bang Afat mau sahur dulu jadi enggak bisa diganggu. Tuh alasan masalah apa itu? Dia mau sahur kan tadi mau enggak di lu kamar kan? Enggak solid sama sekali. Bisa dibayar. Nanti urusan nanti endingnya sama saya kan bilangnya sekarang enggak ada jadi salahnya saya. Pokoknya enggak tahu. Tadi aja saya bawa mobil itu bener kira-kira beneran atau kejang-kejang sampai. Nah, ini dia telepon aku nih. Dia nelpon aku bilang enggak ada. Cuma aku agak-agak kerasa sih. Nih kok cara ngomongnya aneh gitu. Aku kan orangnya tuh kayak intelijen parah. Ya aku tahu banget, cuman kok bisa nggak ada? Masih bangun nggak? Sai masih bangun nggak? Ya di telepon juga. Itu Sai naruhnya di mana? Dicariin nggak ada? Di kamar sebelah mana? Di kamar sebelah mana? Buset. Sai naruh tasnya di mana? Di kamar sebelah mana? Bapak hitam kamar. Nah, nih nyampe rumah ke kamar aku nih ya. Oh. Nggak sadar aku nggak Nah, terus dia datang bilang naroknya di mana gitu-gitu. Naroknya di mana? Apa yang pertanyaan diulang-ulang? Jadi kayak aku langsung kayak, "Ini orang kenapa ya?" gitu. Berarti kan okay. Dia sakit? Enggak mungkin sih. Aku tahu ini 70% di prank. Itu pas pagi-paginya aku langsung ke rumah Bang Atta. Aku nunggu di situ katanya tiba-tiba kata tim-timnya kamarnya dikunci gitu. Terus aku interogasi si mbaknya. Mbak, dalam minggu ini berapa kali Bang Atta kunci kamar? Oh, jarang. Kalau lagi pergi agak jauh katanya baru kunci kamar. Jadi kemarin aja enggak dikunci gitu. Nah, girl. Oke, Mbak, bersihin kamar Bang Atta ada lihat tas. Enggak ada sama sekali. Tasnya kayak gimana sih? Terus aku tunjukin ke fotonya. Nih, tasnya warna hitam gitu kan? Ada kena cacatnya gitu kan? Terus kata dia, "Enggak ada. Kalau tas kayak gitu enggak ada sama sekali." Berarti pas malamnya itu Bang Atta ketemu tas aku, berarti langsung dimasukin lemari atau ke suatu tempat yang cuma dia doang yang tahu, kan, Bang? Habis itu pagi-paginya tim aku juga udah datang dan aku udah datang, tapi pas aku datang kamar enggak bisa dibuka karena kamarnya dikunci dan enggak pernah Bang Atta bawa kunci keluar.
keluar rumah. Jadi kuncinya bawa dia jalan. Nah, dan setelah itu kita ceritanya mau ngambil kunci di studio acara Bang Hatta. Kalian syuting acaranya dan aku lupa pengen nanya kunci tiba-tiba. Jadi ini ceritanya udah mau diusahakan ya pranknya. Ini dibawa kesini ternyata. Jadi jadi pas datang disembunyiin dalam lemari, terus pas pergi dibawa sama kunci-kuncinya juga. Ini yang dicari-cari. Nah, itu penting tuh. Penting, barang penting. Telepon, telepon. Headset dulu. Maaf. Ya, itu uangnya ya, ada uang lagi. Udah, pakai kayak gini aja deh. Iya, udah kosong, ada yang belakang. Ah, ih, ada juga duit. Ada juga. Kosong. Kosong ya? Iya. Jadi, tas ini nanti dikasih buat Bu. Nah, kan syuting Zigzaga ya kan? Perayaan 95 juta view, alhamdulillah. Lanjut. Ini kita di studio wow banget, kita baru aja kelas syuting bareng dengan Halilintar. Baru syuting dan mereka ada di ruang ganti. Sekarang WhatsApp gua penuh nanyain gimana tasnya Sa'i sampai ngebongkar rumah. Tadi Sa'i aja sampai ke rumah. Guys, gua punya ide banget. Gimana kalau kita bikin sahur on the road? Kita mau bikin sahur. Nah ini acting banget nih, gue udah kelihatan nih acting. Ngapain dia ngulang-ngulangin pertanyaan kan? Kita udah bilang kita mau bikin sahur on the road. Terus tiba-tiba dia ngeluarin pertanyaan. Guys, aku punya ide. Baru kalau kita bikin sahur on the road. Itu kayak, are you serious man? Pertanyaan yang diulang gitu. Pertanyaan kita diulang lagi pertanyaannya. Tapi aku belum tahu kalau ini tentang tas ya. Jadinya ya udah. Kita tunggu sampai ke rumah. Cara-caranya terus tuh dia gini-gini. Bang Hatta kan kalau lagi bohong tuh dia pegang-pegang hidung, pegang-pegang telinga, rambut-rambut, lagi-lagi gitu. Kak santai ini. Ya aku gak tahu apa tuh. Ini ternyata sahur dalam mobil. Nih. Ini ternyata sahur. Timnya udah masuk nih tuh, timnya. Bawa tasman aku gak ada di situ, aku gak kelihatan. Mas Anto udah kenal belum? Tuh. Jadi ini kenalin orang. Kita udah ke acara ini udah 3 kali. Kita udah kenal semua. Tau gak? Itu tas gua. Nah di sini gue bilang. Kok ada orang pakai tas aku? Karena tas aku tuh di Indonesia cuman dikit banget. Jarang orang tahu tas itu, ngerti gak sih bang? Kayak limited banget gitu. Kayak itu tas aku deh, langsung gitu kan. Sudah. Iya, Mai. Kita Mai. Itu sama tasnya. Tadi baru ada nih. Tadi itu masuk ini. Udah mah kawin. Ini tas gue dari sini. Tas lagi gak punya. Ini nyobanya dong. Nah, langsung aku cek. Kalau itu tas aku, ada barang-barang aku dong pasti. Ternyata dalamnya udah barang-barang si bapak-bapak ini. Ini asli woy. Seorang enggak seorang bilang mana bisa dia asli kawe. Tim gua beli ini semua kan? Iya. Di mana? Kota Baru kan? Iya. Udah lama dia syuting di sini. Pakai kaos bagus ini. Eh by the way ini ada yang kenal enggak nih? Gua nemu di tong sampah nih. Punya siapa nih? Ada screen. Eh, Misai. Ini punya Misai. Ini kan punya gua. Keluarin tong sampah, Sulfa. Ini tong sampah. Oh, jadi ini Mbak yang tadi nahan kita pulang. Ini semestinya jangan kasih dulu isinya. Pas ngasih isinya langsung aku tahu ini tas aku. Aku langsung tahu gitu. Nah terus yang aneh lagi, kita habis syuting semestinya kita langsung masuk mobil, cuman kita ditahan. Terus mobil kita emang depan-depanan sama studio, jadi apa yang salah gitu kan? Kalau banyak orang ya tinggal masuk mobil kan? Aduh, gua hidup lama malu. Kira gua kagak tahu si otong ah elah. Benar tuh pas kali. Ya ini punya Sa'i. Ya barang-barangnya punya Sa'i. Tasnya mana? Tapi yang paling penting itu paspor aman ya. Ya bodo amat, tasnya dulu. Coba dicek lu di. Baru beli kan hilang. Cek lu. Banget kan. Jadi itu yang palsunya. Terus punya aku yang aslinya simpen di rumah misalnya gitu kan. Aku jadi belum tahu. LV. Oh udah. Habis amat ya. Pulang. Pulang ya, orang kreatifnya. Eh serius pulang. Itu KW. Enggak coba bedanya apa sih? Awe bro. Iya ini bukan emang saya kayak gini. Bukan, ya. Jangan curi-curi punya aku. Serius, coba bukan dulu bang. Aku takut aja punya aku hilang gitu kan. Aku pengen lihat dong. Bisa sama apa gimana sih? Jadi gue nggak bisa pulang. Udah tunggu. Dulu, tar dulu bang Alek. Dah. Coba ya. Belakang sini biasanya ada punya aku. Buka ya. Apanya nih? Ada kabel saja. Nggak ada. Diambil. Ini aku inget banget. Ini ada bintang-bintangnya itunya. Aku inget banget. Ini punya Bang Sai. Baunya udah punya gua banget. Ini Bang Sai. That's my boy. Bang Sai. Dalamnya
backup ke my boy. Mau tas gue. Mau tas gue. Beli aja. Beli aja, dibayar aja. Kan 250.000. Bayar lagi, kasihan dia biar bisa beli lagi besok. Tapi katanya saya orang kaya, masa enggak mau beli tas dia sih? 50 juta bisa beli. Ini punya gue, kenapa gue diginiin? Itu punya gue, itu punya dia. Coba masnya pernah foto enggak pakai tas ini? Pernah. Coba mana? Mana coba? Mukanya lihat enggak sih? Mau kita ngapain aja dulu, pasnya enggak berubah mukanya. Parah lihat tuh. Dia maksa lo punya duit, kalau ada emang ke papa. Masa gini hal ntar lo punya duit? Kan gini hal ntar gue sa'i. Oh dia gak punya duit, amin. Tahu sumila ya Allah. Jangan masalah, kita pergi aja kan. Bapak jagain gue bang. Hilang soal gue bilang, udahlah kita pergi aja. Aku suruh Bang Apat, Bang, jagain di belakang. Cuman akhirnya dia ngikutin aku terus sama mobil. Jadi aku terakhir aku ngasih aja kasih duit ke dia. Coba biar damai, pulang gitu. Pulang-pulang lu ya, gue jajan nih. Kasih aja duit. Ya pulang ya. Lagi-lagi, bro. Jangan sih lagi. Aman ya kalau gitu. Alhamdulillah. Masih. Harga tas 2,5. Masih 100.000. Ya udah kan bekas, bos. Ya kan? Aduh. Gitu kan? Ya udah, gengs. Aku sudah tahu aku di prank. Pranknya sepertinya bisa kita bilang gagal enggak? Lumayan berhasil. Ya udah. Tapi karena orang sudah membuat aku kesal, aku enggak mungkin enggak balas. Kita bukan balas seperti kayak lu mukul gua, lu gua tabok, enggak gitu. Kita balas dengan yang sama. Kita balas dengan prank. Prank balas prank. Oke, siap, Bang. Jadi setelah ini, siapa aja yang habis ngeprank aku, pasti aku balas. Jadi, camkan itu satu. Yang kedua, camkan itu. Yang ketiga, tulis sekarang di bawah, aku mau baca. Jadi tulis beberapa ide, pokoknya setiap keluar ide, tek, tulis. Beda-bedain komennya, jadi aku gampang bacanya. Alright, komen yang paling banyak. Aku bikin pranknya dalam minggu ini. Kalau like video ini nyampe 200.000, aku bikin yang lebih cepat. Alright, bikin ide yang lebih keren, kita akan bikin dari ide dari Sasquatch semua. So, subscribe di bawah. Saya Halintar, the bold guy, over and out.